Tapi apa yang terjadi pada umat ini? Kuburan para wali mereka buat menjadi megah. Mereka bangun kuburannya. Mereka buat tampil beda. Pada akhirnya setan membisikkan kepada mereka, ini kuburan keramat. Dan tidak ada dalam syariat Islam yang disebut kuburan keramat. Yang bisa untuk kemudian kita mencari berkah darinya. Atau kita berdoa kepada penghuni kuburnya. Agar dia mengabulkan doa kita atau meneruskan kepada Allah. Atau kita ambil batu-batuannya lalu kita jadikan sebagai jimat. Ini semua adalah syirik. Mencari berkah dari kuburan para wali termasuk syirik.